Formasinya mau pakai apa nih? Formasinya 4-5-1. 4-5-1, oke. Iya. Sekarang kita dari kiper. Kiper Muhammad Riyandi. Kiper Riyandi. Karena dia sahabat saya dan bagus. Oke, itu kiper ya. Iya. Sekarang pemain bertahan. Bertahan. Dari bek kanan saya memilih Asnawi Mangkualam. Kiri saya memilih Bagas Kava. Bek tengahnya saya memilih Hansamu Yama sama harusnya saya sih. Saya memilih Maman Abdurrahman. Maman Abdurrahman. Ya. Itu tadi untuk pemain belakang ya. Ke tengah nih ada 5 nih. Nah. Siapa aja? Untuk sayap kanan saya pilih Umainelo. Untuk gelandangnya saya pilih Abimanyu, Ara Penta sama Muhammad Rafli. Lima ya? Lima. Enggak, sayap kirinya saya pilih Novian Dani. Oh, sama Novian Dani. Ya. Itu tadi di tengah ya, 5. Nah. Sekarang striker. Strikernya saya pilih Spaso. Spaso jadi top score ya. Top berarti score. Itu dia adalah setting level versi Dani Maulana. Ya. Halo Sobat Tionto, itu formasi terbaik saya ya, jangan lupa ditonton ya.